أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. الحمد لله. Syukur terhadap Allah atas segala nikmat. Kenapa pada hakikatnya kita manusia awalnya adalah makhluk. Sedah kita ngolot di alam dunia kerana daripada kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib hukumnya kita bersyukur terhadap Allah. Kemudian salawat dan salam tertebakan junjungan alam yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didapur pada satu buah keterangan di makna dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bisa lupa salawat tebakan aku, lupa ia dalam mesoga." Mudah-mudahan kita pegati salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kita idah dalam syurga. Amin. Allahumma amin. Yang kami muliakan tuan-tuan guru kami, alim ulama, para ustaz yang sudah hadir pada kesempatan sekali ini, minapa ni handa. Banyak sekali ustaz dan guru-guru kita hadir, termasuk yang mulia yaitu Abuya dari pimpinan pesantren Khairul Ummah, yang mulia Imam Masjid Agung, yang mulia Bogadi Kana Imam 1 dan Imam 2 Masjid Agung, yang mulia Kana sahabat daripada Kuah di Rawi Bulan beserta dengan rombongan. Ini adalah satu nikmat daripada Allah. Demikian kerana di samping kami ada tuan guru ke Ustaz Musanib. Betonglah tuan-tuan guru atau petengku atau pe ulama ni kuta kita pedi dak ke guru belintuahna. Beletong ni kuta kita kalau urak mandikan jenazah pedi dak ke guru belintuahna. Bila tong ikuti kita kalau uhok melaksanakan partu kipayah soh tebekan sesina edi tak berguruh belin tuahna. Cuba masa kira dia kita bayangkan malam nangi orang-orang yang demikian dan nadingkan kita waktu edi kekira ketera nasib jenazah tu. Ini nasib jenazah tu kita. Apakah suatu gaduh adalah mandun kebeli bulan ni? Bawati apabila lah tuan-tuan guru ni bagas puta tu dan tak nemu kita bantu dengan harta dan tenaga tu, lagi ulang kita pemilukan atau kita macikkan daripada kehormatan tuan guru kita. Kerana orang yang berilmu itu adalah orang yang metua. Mudah-mudahan keturunan kita terima pelat si jadi ulama. Amin. Amin. Wabil khusus terbukan ahlul musibah, dan terkhusus terbukan Ustaz Sahdari. Mudah-mudahan beliau diberikan Allah kekuatan. Mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah ketabahan dan kesabaran sampai nanti Allah Subhanahu Wa Taala berikan balasan yang luar biasa. Mudah-mudahan sapa akan do ustaz. Yang kami muliakan seluruh jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah, baik tamu dari luas dan yang ada di Aceh Tenggara anda. Baru saja diterangkan oleh ulama kita, apabila manusia anak Adam sekernadingkan bagi bagas dunia dah dua pemidunan dah. Yang pertama kata ulama kita, berkiri kasa maut atau pe ajal sudah masuk kepada proses
untuk dilaksanakan atau di bahasa mudahnya tadi eksekusi di dalam ini. Oh, berarti begitu malaikat maut hendak mengeksekusi kita terhadap ketentuan Allah yang namanya maut, jadi ini terangkan dua pemidonan. Pemidonan kita yang pertama diterangkan oleh ulama kita yang paling belin, ada antara dua atau telu pemidonan yang paling belin kita pidau ni, laula akhartani ila ajalin qarib. Bila bahasa alasnya kita mudah, ya copek tok hari ulang bayi dimai dan kicap hari ulang bayi mati ke tak hujan itu. Ni bagas kita pidau si ulang dan matikan aku dalam dua pemidanan ni hadi. Yang pertama adalah fa'asad taqo, aku dan nangat mesedekah. Jadi pilih pemidanan dalam segala materi yang muangat-suangat kalian yang mesedekah. Kemudian yang kedua, wa'akum minas solihin, aku nangat jadi kalak malin. Jadi kalau nggak sekel mati, waktu detik-detik terakhir yang geruh kesempatan ini alam dunia ini, ini berpemindahan yang terbukti Allah. Di maire ulang memati kenaku cek hari pelin, tok hari pelin. Sebentar saja, aku nangat mesedekah dan aku nangat jadi kalak mah. Malik. Ini cucu mobilah kita dan jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini tak dapat-dapat cerita nanda. Kekira apa poinan sen kita terima? Pertanyaan tu nanda. Apa poinan sen kita terima yang pelawat atau sedekah tu masjid? Pelawat. Berjelah ni. Atau kaum bapa, apa poinan sen kita mengkot? Mengkotak rokok apa mengkotak amal masjid? Kau tak rokok? Hei, lanjut tu ustaz tak kaya ni, lanjut tu mak kaya ni, kaya ada tak bukai di lah. Bener, eh cucu apa lagi tu? Jadi kekira lelah mengatu kesepak ustaz kan yang penting ikhlas cipok yang penting. Nah, begitu kita bahas soal. Nah, tiga tak pemahaman ni bakal putih tu. Cuba mereka lima ini. Segala nak peraturan dari sekalian bayar pelawat. Bayar 5,000. Kita pagi begini kasa gonadingkan sengaja spesial kerenda pun disiapkan di masjid. Jenang kala abah kala minda mbahnya kita spesial mbah kita di kala tetap bagi mbah dan memasjid mbah kena kengkail mbah masjid ni. Dekat kira sedekah kita memasjid jitok amin betul ni. Kita pagi diri diikat pakai fasilitas masjid. Kadang tu kadang mencipta malah kadang pay stay health patient kita mengkat tadi. Belaus kasa kita masjid nan sembahyang Jumaat apa hersen si paling macik ini kita mbak. Lepas guru kita bahana ke guru ni. Kuni ke mana ke dua di kadai ku bahana tahat-tah kadai na. Kadai baju kokoi kan dua kantong na buah kemohon buah ki kiri. Bahannya si kemuhon kadeh si kemuhonnya bahannya nan untuk nokok-okok di sen nan kedua puluh si kiri itu untuk sedang sen dua ribu bahannya ni waktu semayang Jumatis puluh aku hari ni cuapet ke mata di tegut puluh aku gak salah peluk peluk mesin kokok dari dua puluh 20 muka ke mah kok gini ke semua dalam ke cengang teman kita ini silahkan kena kiri tarik nanda rempah begini ngeri rempah tak tarik ni tarik tu leh lewatkan madu ikhlas kuning
Jadi biasa diterangkan oleh ulama kita lima makna daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Yaqulu al-abdu mali mali. Lebih kurang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hampa kai ki kata-kata kena mali mali. Milikku. Hatuku. Ini kata nak adab ni, cokwari ini kata nak. Dia tak percaya, cuma test tanduk kan, kedai kopi. Taju ini sebenarnya, ronoh ada minum rumah nama kedai kopi. Kata, jumpah motor meliuk lain eh. Padahal dah hampir tu. Nemu, lantaran baru turun, suruh mengiri motor eh. Gak taju kan dulu ke kaya negara ni. Remote ada? Pahit. Kata teman sehatkan dulu. Jadi kata cerita kedai kopi ni pahit cerita milik ya. Tak kaya cerita pahit cerita milik. Begitu kau boleh ku kau teruk. Itu bolehmu. Pahit ni cerita mana lain ya. Jadi kata begini anak Adam kata sekarang nak ringkan tirona masa tu masa dekah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya anak Adam memang ada lain telu amin mana. Yang pertama pima makna ma'agala kai sini pangan kai sini tumpal. Ini yang dimata. Jadi kata kita zaman sedang masuk negara kita tahan susu lera dah. Demi anak kita makan sama ada acan pelin. Mana Mary? Ada lagi beti ada nakkan dari pokoknya nangat kita makan makanan sedap pangan kan? Tentu mah ada ni puahan kan demi anak mangan ikan masin burung gadung megang ikan tutung ikan masin puahan kan demi memperjuangkan ah? Anak bagaimana mata kita sanggup tak anak mantur tu kipaya anak? Anak kepar tu hari-hari anak hari saudara tadi binasa mae. Ini nasar main ni. Di telpon. Wim. Ngekel ngesawah ke mamu kabar. Ana kabar pek. Kau pernah nasar mamu. Ana ngesawah pak. Tak guna ya gara ulak kau. Aku dalih nampir kena. Dalih aku nampir. Masalah pardu kipayah amaku ngemeh ku serahkan bekam kena. Meh ngeku percaya kak. Aku dalih nampir kena. Ini cerahnya anaknya tugas di luar daerah ni. Tapi salah tiruku. Hana tiramu ini pusaka amakun tika bagi sekali-kali nampi aku ke hulu kena ini ke tepul kita ni itu yang ini anak ada ayah kuno ya itu masalah fardu kipayah ama eh dari nampi lu eh tapi ke pusaka ama eh ini maaf lah ni pak, ini gara-gara bahasa gaya gara pasir isu ni gara pasir isu ni. Jadi hakku yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada hari betih termasuk kaya pesanku kami kalian sida tahu balik Syria hari belajar. Lepas pesanku menin wahai anak-anakku ni pesanku aku PKI ni. Dengan mulai kasi kita kap badan kita sakit-sakit, mulai tekap pening-pening, mulai kita kap mahun-mahun, makan makanan sehat insyaAllah tak suruh sakit. Kai makan selera tu, makan terus. Lewat kasi kita pekan kita nampak durian, tidak sanggup yang besar, beli yang sedang. Tidak sanggup beli yang sedang, beli yang kecil. Asal makan duri jangan tahan. Oh. Kita nampak ikan situ, ikan merah besar itu tak sanggup kita beli satu, beli setengahnya. Tak sanggup kita beli setengahnya, beli segelapnya. Jangan tak. Ini mbak. Itu hantu tuahan kan baju tak mesalin, baju tak mesalin. Dawak pendak bersalin demi memperjuangkan ah? Tahu-tahu anak bagi
lagi jadi kalah, mek uat kalah penghina no. Kita ni ada mendaki, menderita. Jadi kasi ni terangkan oleh ulama kita lah sebenarnya, sebenarnya walaupun terjadi perbedaan pendapat menurut yang kami ketahui, sebenarnya bagi hukum fikih mereka mangan terbukan anak termasuk anak laki bambalah kami wajib tak? Bambalah kami wajib, ngapun balik tak ada wajib. Jadi kasi kita di ranah Minang deh, dia kau beragam beli kasi melu je mangan di rumah tu. Berani tadi ni dosa. Lalu si warna ni baru ia berani yang ke rumah nak mangan ni. Dia tak agak lalu si mengantur apa-apa. Mereka kak ni. Kita ni tak nak alas ni. Ulangkan urusan mangan. Kau ni nak kuat ni ni. Kami dah apa meninu nak kuasa suruh. Bawin kon. Kau mahu selat penguru balak balik ni dah kurang. Mau sudah pengulu go. Boleh balik minum ke? Kurang. Kurangi, kurangi, kurangi. Go pe dapat berhudai. No. Kalau mau tu mana padahal aku mau sudah pengulu ni. Kai salah anda tambahi sedikit. Ha, sekai tu ni nah pokok ana ada kerina. Tak naik KIP 25 juta asal suruh na 30 buat boleh ni semangat tu mengeluh hahaha tak boleh balik kita minum kurang itu pun boleh kurang pula 25 menjadi 15 yo ayah salah ada tak pahit ini yang pertama. Jadi kasi lah tu cerita tu, ada cerita tu puahe kami ke, tapi teman cerita tu saya kaya nang perstat ini punya ikan niku. Tu lah kalau buah menukar ni no, kuli ni cerita no. Waktu ni kasi rumah nang gua siap bangun membuatin rumah no. Begini kena motor nang gua tukar nang meliok medan hari. Dan set no dan buah nang dipeng, gak mati menelaki dah ini no. Ini. Nek kuning cerita. Jadi nak puri meli dia mesin terom net papahan kan baru nama balu setahun dua tahun. Bahan kena balu. Nak puri meli dia mesin sin terom. Akhirnya kai lagu nak bunuh zaman sudah ada. Melo melo tu tak dapat tak kahwin. Jadi kau kahwin gasa begini turun. Kai kata lelaki naik dek. Jarahlah kita menghubungkan bangwa kaya pikir kaya silat dengan bangwa mada dan apa kebahan kunci motor kit hadi apa itu aku buat orang tak ke motor be ini kamu tambahin gue ada cerita tak ke motor baik menyuk lah motor baru pelak toko tu ni ulang kena ulang kena empah tu amak yasin ku ngelawai kaya ke apa ni. Alhamdulillah, jumus. Pulang berlupa nampak Yasin. Tahu kita motor babu day leh. Jarah tak buat kekuburan babu. Sikgu nading. Nading kot. Mungkini kasi kau selesai jarah. Dia kaya naik bang balik kita. Tiba-tiba petik. Usanahi di bangku kita ni. Ini sepuluh kuburan nampak. Buat tak sari betul satu. Sapu lu kubur baca lu tabas nak kaya tabas nak mau izin kan lu bahwa mau izin mau izin kan lu bahwa mau izin aku pe arape ika arah saranya aku pe merah nah nanti di merah kita rumahnya ngepul motornya baru sini delay dapat kita nih. Ini opikah kita tuleri ya kuning tak apakah lagi kadang sampai nak rumah ni tolong ganti bersalam tu lah ya tapi bila kita sedekah kena ini insyaAllah milik tu. Yang kedua kai milik tu kata Nabi ma'al basa kai si kita pakai dia pakai nak kita tu memilik kita tu
Nah, jadi kasih tentu kaum ibu yang dirahmati oleh Allah, pakai nala baju nurang pelingkan tu simpan bagai lemari. Lalu kasih tajam kita mencicili kita akan rumah sempat buah jumpa hujil tak megelambu boleh simpan lah. Lalu kasih KDP pekahat bagai ni kan pekah lagi pemama dan gokin waktu guna. Tapi kau datang ati itu gak pada buk laki kau pakai mau baju das terdusi bau pixel ni pakai baju si tu kau mahal kai ada aku baju si mau gigi ini mau pakai ini pada buk laki astagfirullah wena baju agak lemah tidak pakai. Pakai so hancur, dia kau hancur. Bila boleh sienna bang beli baju, paras kita tunggu di bang. Ada mana susun bagai lemari? Tak pernah guna IP susun beli. Hey, ini kata ustaz ni. Hey, paham kan tunggu di? Dia kasi gunai, pakai yo. Baju jep tahun kan buka waju kan mungkin jadi yang kedua kaya sih kita pakai pakai Honda tetap pakai Solium lima kemudian yang ketelua ma'amfaqah kaya sih kita impaket dalam keterangan yang lain permasi wadhali ga fataroka 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 ay jahibun jahibun watarikuhu linnas. Selain daripada yang teluwe, nita dingket, nyelaus. Baus miliknya. Atau menjadi warisan bagi manusia yang ditinggalkan. Jadi ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagai mengeluh di bagas dunia. Tak lepas daripada teluwe. Yang paling penting adalah, mari kita bersemangat. Kai sini lah rekan Tuhan tebakan kita ke dari segi milik itu sekuas-luasnya, sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya kita pergunakan untuk membantu agama Allah. Ketika kalah-kalah dubai kali memperjuangkan agama Allah dengan harta dan di dirina. Begini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya tebakan kita. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi berlomba-lomba membantu agama Allah. Yo kita berlomba-lomba supaya kita katakan kalah paling banyak. Tidak berlomba-lomba untuk membantu agama Allah. Kita titipi hati kita. Dapat pesantren gue cinta, jadi kita tak tertitip Pak Ustaz. Milik bunda ni pesantren. Bagi niwangi pun niwangi kiamat, balik tu iman terberlipat-lipat kan? Ganda. Dapat rumah suluk bangun antak ke beli titip tuan guru. Dapat balik ngaji titip-titip patuku de milikku. Dapatlah anak yatim titip ke beli titip de wahai anakku. Dapatlah kalau dalu dalam mampu titip de wahai amin. Bagi insyaallah ni wahai budi balik tulai mata dalam keadaan yang sudah berlipat-lipat. Benda wahai kena lipat kita nilai lahan. Ini mohon tuaku yang dapat kusahkan tebukan kesempatan sekali dah. Mohon maaf apabila dah salah-salah dan kurangna. Mari kita sempurnakan dengan subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.